Maratha Maligai Body. Tumislah dalam buat bertamu, tumis bersama si anak dara. Pemanis kata selamat bertemu. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Adani binti Asri, pengacara My Ketuk Channel TV PSS SK Bukit Bentang. Pada hari ini, pusat sumber sekolah kita telah mengadakan majlis program pelancaran nilam SS dengan membawakan moto saluran informasi digital anda. Untuk maklumat, rakan-rakan semua boleh menonton video program sekolah di dalam YouTube dengan menggunakan carian Ketuk TV. Bersama saya sekarang, Tuan Guru Besar Encik Muhammad Nasir bin Mat Umar. Sudikah Cikgu berkongsi apakah pandangan Cikgu tentang penubuhan dini PSS di setiap sekolah? Terima kasih Adik Adani selaku wartawan PSS My Ketuk TV. Pertama sekali, Cikgu ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada jawatan kuasa pusat sumber sekolah dan seluruh warga sekolah kerana dengan usaha dan kerjasama kita sekolah kebangsaan Bukit Mentuk dapat menubuhkan, dapat melancarkan channel My Ketuk TV. Pada pandangan saya, penubuhan My Ketuk TV ini sangat berfaedah kepada sekolah kerana di samping dapat melatih bakat-bakat baru untuk dunia kewartawanan, My Ketuk TV juga boleh menyalurkan maklumat sekolah kepada warga sekolah kahnya dan seluruh masyarakat di sekitar dan juga di Malaysia serta di dunia. Mereka semua dapat melayani atau menonton My Ketuk TV dan mengetahui perkembangan semasa sekolah. Sekali lagi saya menegaskan bahawa penubuhan TV PSS sekolah sangat membantu sekolah dan juga sangat memberi faedah kepada seluruh warga sekolah di Malaysia khususnya di SK Bukit Mentuk. Terima kasih Cikgu. Soalan kedua, apakah perasaan dan harapan Cikgu terhadap PSS sekolah? Perasaan saya sudah semestinya sangat gembira dan juga bangga kerana sepanjang kita berada di sekolah Pasangan Bukit Mentuk, tahun inilah julu-julu kalinya sekolah kita dapat melancarkan My Ketuk TV. My Ketuk TV. Harapan saya semoga channel sekolah ini dapat menyalurkan seberapa banyak maklumat yang berkaitan dengan sekolah serta kejayaan-kejayaan sekolah di samping melatih bakat baru bukan sahaja adik Anis Alani tetapi pelajar-pelajar lain juga boleh menampilkan diri untuk menonjolkan bakat mereka di dalam bidang kewartawanan. Jadi jika My Ketuk TV diuruskan dengan cara yang bagus dan sistematik, maka ia boleh menjadi saluran yang disukai dan diminati ramai khususnya dalam kalangan warga SK Bukit Mentuk. Terima kasih Cikgu. Sekian sahaja dari saya, Anis Adani binti Asri. Bertemu kembali di episod seterusnya.